Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Menjalani kehidupan sehari-hari dengan kondisi yang kurang sempurna tidak mematahkan semangat untuk tetap berkarya. Bahkan di tengah keterbatasan fisiknya, prestasi demi prestasi berhasil diraih oleh beliau. Beliau adalah sosok panutan yang selalu memberikan kesempatan bagi kaum penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri, khususnya lewat olahraga angkat besi. Karena beliau yakin setiap orang sama-sama memiliki kemampuan untuk berprestasi. Kecepatan, ketepatan, kekuatan, modal utama berlaga di arena. Pemenangnya menjadi juara. Kesempatan yang juga dimiliki disabilitas untuk meraihnya. Untung Subagio tak hanya meraih prestasi itu. Tekadnya meraih medali dibarengi rasa peduli. Ia mengajak kawan disabilitas berlatih dan meraih prestasi. Ia memotivasi sesama disabilitas untuk bangkit dan membuktikan kemampuan. Ora utuh ampuh. Ungkapan berbahasa Jawa yang memiliki makna, walaupun memiliki kekurangan, tapi mempunyai kekuatan. Untung Subagio yakin, di tengah keterbatasan, para disabilitas mampu meraih impian. Dengan bangga, penghargaan Liputan 6 Awards 2023 kategori olahraga kami berikan kepada Bapak Untung Subagio. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan penghargaan ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Liputan 6 SCTV. Terima kasih juga kepada anak dan istri saya yang selalu mendukung kegiatan saya sehari-hari. Tanpa mereka apalah artinya saya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman disabilitas Gunung Kidul dan DIY juga se-Indonesia. Juga masyarakat Gunung Kidul, masyarakat DIY, dan seluruh penonton yang berada di sini, terima kasih banyak dukungannya. Semoga apa yang saya lakukan tanpa henti ini akan membuahkan hasil, teman-teman disabilitas akan menjadi orang yang ora utuh ampuh. Terima kasih. Terima kasih, selamat Pak Untung. Tapi Pak, sebenarnya kita semua di sini juga penasaran nih, kalau gimana cara Bapak mendapatkan otot-otot ini, Pak? Mungkin boleh diajarin nih Pak Dito-nya nih, ya. Pak. Mohon izin kalau diizinkan Pak Dito mau mempraktekkan dengan saya. Ini Pak saya bantu. Suatu kehormatan bagi teman-teman disabilitas se-Indonesia. Hari ini Pak Menteri Olahraga bersedia berlatih menjadi disabilitas selama 5 menit lah kalau nggak salah. Terima kasih. Boleh Pak Untung. Untuk teman-teman disabilitas yang baru atau yang belum pernah ikut olahraga, korban kecelakaan atau korban pabrik, jangan berputus asa karena disabilitas itu memang sulit. Tapi disabilitas mampu untuk berkarya, untuk berprestasi. Untuk latihan ini kita yang pertama ada latihan fisik dan latihan teknik, Bapak. Oke. Okay. Untuk melatih otot dua lengan, udah kok, Pak. Lama nih kayaknya. Tarik ke atas. Waduh. Napas tarik ke bawah, Bapak. Yap. Naik. Satu. Wah, ini udah pintar nih Mas Dito. Ya. Jangan lupa napas, Mas Menteri. Dua. Tiga. Siap. Oh, enteng kayaknya buat Mas Dito, mah. Sekali lagi. Kok Mas Dito kayak effort, Mas Dito sih. Sekali lagi. Siap. Empat. Oke, cukup. Oh, ya. Cukup. Waduh, ngeri. Biasanya 35 kilo. Tepuk tangan dong untuk Pak Untung dan juga Mas Dito.
Noto. Pak Untung dan Pak Noto, terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali lagi ke tempatnya. Sekali lagi selamat untuk Bang Untung Subagio. Silakan menuju ke sana.